Merebu-rebu botol miras dina mangpirang merek terutama 100-100 liter tuak ditumpas ku pihak Polres Cimahi di Mapores Cimahi, Kota Cimahi, poe Kamis isuk-isuk. Eta katak teh disorang pingin ngejaga keamanan tur katang terman masyarakat, nguningnya harapan poe Natal tur peting baganti na taun. Enggoning yang harapan Natal tur peting bagantina tahun, petugas gabungan Tipores Cimahi turta Forkopinda ngalakonan kagiatan numpes mangrebu-rebu botol miras turta mang ratus-ratus liter tuak di Mapores Cimahi Kota Cimahi poe Kemis isuk-isuk. Eta miras anureana tekurang ti 5.071 botol turta tuak 480 liter teh mangrupa hasil razia petugas ti sajumlah lewak di Kota Cimahi turta Kabupaten Bandung Barat. Razia katut prak-prakan numpes eta miras teh dilakonan pikeun mucuhkeun rasa aman turta tumaninah warga enggoning yang harapan poe Natal turta peting bagantina taun. Dalam kegiatan operasi lilin ini kita menerjunkan sekitar 800 orang anggota nantinya dan juga tersebar di seluruh wilayah hukum Polres Cimahi dan ada 4 pospam yang kita akan buat nantinya diantaranya di daerah Padalarang, Lembang dan lain sebagainya. Pagi ini juga dilakukan pemusnahan terhadap minuman keras yang hasil razia selama beberapa bulan ini minuman keras kita musnahkan sekitar 5.907 botol ya dan juga ratusan liter tuak. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini masyarakat dapat sedikit aman, tenang, dan nyaman. Polres Cimahi bakal ngeprikeun mang ratus-ratus personelna serta nyagakeun pos di sawatara lelewak anu mangrupa objek vital turta rawan musibah alam pikeun ngajaga keamanan Natal turta peting bagantina taun. Eta sakumna personel Polres Cimahi anu jumlahna teu kurang ti 800 urang teh bakal dipernahkeun di sababaraha objek vital kawas gereja, tempat wisata turta lelewak anu remen ngarandapan musibah alam. Pihak polisi ge bakal diwewegan ku TNI, pemerintah Kota Cimahi jeung pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.